Banyak peristiwa unik saat menjelang penyembelihan hewan kurban di Hari Raya Idul Adha. Beberapa hewan kurban sapi dan kerbau serta kambing sempat lari tunggang langgang saat akan disembelih. Bribka Wahid Baidowi, Babin Kamtibmas Desa Pengkol, Polsek Penawangan Polres Grobogan Polda, Jawa Tengah, mempunyai cara unik dalam menenangkan hewan kurban. Dengan peralatan pisau yang tajam serta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, proses penyembelihan hewan kambing dilakukannya sendiri oleh Bribka Wahid Baidowi. Selain itu, Bribka Wahid Baidowi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara penyembelihan hewan kurban. Bribka Wahid menghimbau kepada masyarakat agar tidak menyiksa penyembelihan hewan kurban dengan menggunakan pisau yang tumpul. Persiapan dengan menggunakan pisau yang tajam akan membuat proses penyembelihan hewan kurban akan lebih cepat. Selanjutnya, Bribka Wahid Baidowi membagikan hewan kurban kepada kaum duafa dan anak yatim. Selain itu, Bribka Wahid juga menjalankan program khitan gratis yang diinisiasinya. Giat ini mendapatkan apresiasi warga, anak-anak yang tadinya sempat kesulitan keuangan dapat mengikuti khitanan massal gratis tanpa dipungut biaya dan bahkan mendapatkan kain sarung dan uang saku dari Bribka Wahid Baidowi. Dari tim Humas Polres Grobogan Polda, Jawa Tengah, melaporkan untuk Polri TV.